Assalamualaikum dan salam sejahtera. Edisi UFM jam 4 petang. Berita ini disampaikan oleh Nurdiana Adnan, Sari Berita Penting. Sejuta komputer sasar 50% penembusan jalur lebar. Garis panduan nilai integriti ahli akademik diwujud. Pertumbuhan produktiviti 3.5 hingga 4% tahun ini. Berita selanjutnya. Kerajaan yakin pengagihan sejuta komputer peribadi dan komputer riba di seluruh negara akan meningkatkan kadar penembusan jalur lebar kepada 50% pada penghujung tahun ini berbanding 35% kini. Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan, Datuk Seri Dr. Rais Yatim berkata, pengagihan komputer tersebut kepada pelajar yang kurang berkemampuan akan meningkatkan pengetahuan mereka dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Langkah ini merupakan usaha kerajaan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan rakyat dalam bidang ICT serta meletakkan nama negara di persada antarabangsa dari segi penggunaan ICT yang meluas, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Perjumpaan Bersama Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO dan Majlis Penyampaian Komputer di Sekolah Kebangsaan Rejang Park di Sibu. Pada Mac lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan peruntukan RM1 bilion untuk mengagihkan komputer dan komputer riba kepada pelajar yang kurang mampu di negara ini. Kementerian Pengajian Tinggi akan mewujudkan satu garis panduan bagi membolehkan masyarakat umum menilai integriti ahli akademik di Institut Pengajian Tinggi IPT sebelum hujung tahun ini. Menterinya, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, usaha itu penting memandangkan sehingga kini tidak ada IPT mempunyai garis panduan integriti tersebut secara hitam putih. Kerangka tersebut sedang dibangunkan oleh Kementerian dengan kerjasama Jabatan Pengajian Tinggi dan Institut Pengajian Tinggi Negara. Ia bertujuan menjadikan aspek integriti akademik sebagai satu kewajipan yang perlu dibangun, dijaga, dipertanggungjawabkan, ada ketulusan dan memberi impak yang tinggi kepada IPT dan masyarakat umum, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang akhbar selepas berucap menutup Kongres Integriti Pemimpin Mahasiswa 2010 Anjuran Institut Integriti Malaysia IIM dan kementerian itu di Putrajaya. Kongres hari itu disertai lebih 1,000 pemimpin mahasiswa di peringkat Majlis Perwakilan Pelajar, Persatuan, Kelab dan Kolej Kediaman IPT Awam, Politeknik dan Institut Pendidikan Guru IPG seluruh negara. Kadar pertumbuhan produktiviti negara pada tahun ini diramal berada pada paras 3.5 hingga 4% berbanding penguncupan 1.8% pada tahun lalu. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata, kadar pertumbuhan itu boleh dicapai berikutan langkah kerajaan memperkenalkan model ekonomi baru MEB pada tahun ini yang memberi penekanan kepada inovasi dan teknologi tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan produktiviti ini, kerajaan akan membuat pelaburan bagi mewujudkan kemudahan prasarana bertaraf dunia dan menambah sumber tenaga manusia berkemahiran tinggi, katanya selepas melancarkan laporan tahunan produktiviti 2009 di Anugerah Produktiviti 2009 di Petaling Jaya. Turut hadir timbalannya, Datuk Mukhris Mahathir, Pengerusi Perbadanan Produktiviti Malaysia, MPC, Tan Sri Azman Hashim dan Ketua Pengarah MPC, Muhammad Razali Hussein. Beralih ke berita ekonomi. Jumlah had insurans terhadap deposit di bank-bank perdagangan dan bank-bank Islam di negara ini bakal dinaikkan kepada RM250,000 di bawah pakej perlindungan kewangan konsumer yang diperkukuhkan berkuat kuasa mulai 1 Januari depan.
Pada masa ini, had insurans terhadap deposit adalah sebanyak RM60,000. Jumlah had insurans lebih tinggi dicadangkan kerana jaminan deposit kerajaan GDS yang sebelum ini dibuat bersifat sementara dan dikendalikan sejak 16 Oktober 2008 akan ditamatkan pada 31 Disember ini. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam kenyataannya di sini berkata, Perbadanan Insurans Deposit Malaysia PIDM sedang mengemukakan rang undang-undang bagi membolehkan kerajaan meningkatkan had insurans deposit itu. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, carangan perundangan itu dibuat bertujuan memperkukuhkan perlindungan pelanggan kewangan untuk rakyat Malaysia. Pakej perundangan dijangka dibentangkan di Parlimen untuk diluluskan sebagai enactment sebelum akhir tahun ini, kata Najib dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Pejabat Menteri Kewangan di Kuala Lumpur semalam. Beralih ke berita luar negara. Senator Benigno Noynoy Aquino disahkan semalam sebagai Presiden Filipina yang akan datang selepas beliau menumpaskan lawan-lawannya dalam pilihan raya kebangsaan dengan ikrar untuk memerangi rasuah dan menurunkan kadar kemiskinan. Pesaing utamanya, jutawan hartanah Manny Villar mengaku kalah dan Aquino sendiri mengadakan sidang media untuk mengisytiharkan kemenangannya selepas pengiraan berkomputer menunjukkan beliau membolot 40% undi. Berjuta-juta rakyat Filipina keluar mengundi semalam dalam pilihan raya pertama menggunakan sistem pengiraan berkomputer di negara ini walaupun pengundian dicemari keganasan dan dilanda masalah dengan mesin pengiraan yang menyebabkan pengundi berbaris panjang. Villar yang juga seorang senator seperti Aquino berada di tempat kedua dalam perebutan jawatan presiden itu sebelum dipintas oleh bekas presiden Joseph Estrada yang memperoleh lonjakan pengutan undi pada saat-saat akhir. Estrada hanya mendapat 25.5% undi setelah lebih 78% undi dikira memberi Aquino kelebihan yang tidak mungkin diatasi lagi. Beralih ke berita sukan. Malaysia menempah laluan sukar dalam cubaan merampas kejuaraan Piala Thomas buat kali pertama selepas 18 tahun apabila diundi berdepan gergasi badminton Eropah Denmark pada suku akhir hari ini. Semuanya gara-gara kekalahan mengejut 2-3 kepada Jepun dalam kumpulan B semalam. Pasukan negara sepatutnya boleh memilih laluan yang lebih mudah andai muncul juara kumpulan, namun kegagalan menewaskan Jepun menyebabkan kita tidak punya pilihan selain menentang salah satu daripada empat pasukan pilihan. Malah, andai sekalipun berjaya menewaskan Denmark iaitu pasukan yang mengecewakan Malaysia dalam dua pertemuan terakhir mereka pada Piala Thomas di Kuala Lumpur 2000 dan Jepun 2006, Malaysia tetap berpotensi menentang penyandang juara dan pilihan utama China di separuh akhir. Semalam, sepatutnya menjadi hari paling dinantikan buat rakyat Malaysia kerana pasukan negara akhirnya melangkah ke gelanggang buat kali pertama selepas terlepas peluang memanaskan badan dalam saingan pembukaan Ahad lalu. Sebagai penutup, disampaikan sari berita penting sekali lagi. Sejuta komputer sasar 50% penembusan jalur lebar. Garis panduan nilai integriti ahli akademik diwujud. Pertumbuhan produktiviti 3.5% hingga 4% tahun ini. Sumber-sumber berita itu tadi diperoleh daripada utusan online dan disunting oleh unit berita UFM. Sekian berita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lepaskan dah, Australia.